Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik di rumah. Wah, senang sekali sekarang kita bisa berjumpa beribadah di Galeri Bible Kids. Yeay! Namun adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. K'Febe akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang Kau berikan. Sore hari ini kami akan beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya kepadamu kami berdoa, Tuhan Yesus Kristus yang memberkati. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang K'Febe mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Dan K'Febe mau ajak adik-adik untuk berdiri. Bangkit. Nah, kalau sudah berdiri, kita akan menyanyikan pujian. Halo-halo kawanku semua. Boleh tepuk tangan ya adik-adik di rumah. Halo-halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita nyanyi sekali lagi. Halo-halo kawanku. Halo-halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Yuk bernyanyi bersama. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan. Adik-adik di rumah, kita masih memuji Tuhan. Pasti adik-adik di rumah masih semangat kan memuji Tuhan? Kalau masih semangat, adik-adik di rumah, yuk ajak papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek, semua yang ada di rumah kita ajak untuk bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan pujian Yesus Sayang Semua. Sama-sama kita katakan, Yesus sayang. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, adik-adik di rumah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. K'Febe memperbolehkan adik-adik untuk duduk kembali, menyiapkan hati dan juga pikiran. Kita akan menyanyikan pujian Berkati Keluargaku. Sembah padamu karena kasih-Mu yang besar, oh Tuhanku, oh Tuhanku. Mari kita katakan, berkati mamaku, berkati mamaku dan juga papaku Tuhan, dan juga papaku, serta semua keluargaku. Di saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, di dalam doa mama, di dalam doa papa, nama Yesus diagungkan. Bersama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami bangga. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau Yesus. Mari adik-adik kita nyanyikan sekali lagi, Tuhanku, oh Tuhanku, Tuhanku, oh Tuhanku, berkati mamaku Tuhanku, berkati mamaku dan juga papaku, dan juga papaku, serta semua keluargaku. Bersama-sama katakan, di saat kami dapat cobaan, di saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, di dalam doa mama, di dalam doa papa, nama Yesus diagungkan. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami bangga. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau Yesus. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau Yesus. Oke, shalom semuanya. Wah, apa kabar nih? Udah lama nggak ketemu dengan K'Febe dan semua kakak-kakak di Galeri Bible Kids. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan lagi. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke, yang tadi udah bergerak, udah bernyanyi, udah bergerak banyak hal. Kita mau duduk diam, kita mau berdoa sama Tuhan supaya kita fokus dengerin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami senang sekali hari ini kami sudah bernyanyi, kami sudah memuji Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, kami anak laki-laki, kami anak perempuan, bahkan papa mama juga yang ikut beribadah bersama dengan kami. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita membaca satu firman Tuhan. Firman Tuhan ini terambil dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Ayo teman-teman yang mungkin Alkitabnya masih di lemari belajar, yang masih Anda entah di mana-mana, ayo diambil dulu Alkitabnya, minta tolong papa mamanya untuk bukain. Kalau udah bisa bukain Alkitabnya, ayo dibuka dari Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-12. Oke, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ya. Yang udah bisa baca kuat-kuat kedengaran dari rumahnya sampai ke rumah K'Febe di Batu. Oke, paling enggak tetangga di sekitarnya dengar nih. Oh ini lagi baca Alkitab. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Nah teman-teman, firman Tuhan ini pertama kali diberikan langsung oleh Allah kepada hambanya yaitu Musa. Nah pada saat itu teman-teman, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sampai di Gunung Sinai. Nah teman-teman, setelah sampai di Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai itu mereka disuruh Tuhan untuk mendirikan kemah-kemah. Gunanya untuk jadi tempat tinggal mereka. Karena Tuhan mau menyatakan hukumnya Tuhan, firman Tuhan langsung kepada mereka. Nah teman-teman, karena kekudusan Tuhan, karena kesucian Tuhan, Tuhan itu pada saat itu di konsep perjanjian lama gak ada yang bisa langsung bertatap muka dengan Tuhan. Gak ada yang bisa langsung berbicara sama Tuhan. Gak ada yang bisa langsung melihat wajahnya Tuhan. Kalau melihat wajahnya Tuhan dulu itu langsung mati disambar petir. Atau adalah nanti caranya Tuhan, pokoknya mereka nggak bisa melihat langsung wajahnya Tuhan teman-teman. Nah ada hamba Tuhan yang namanya Musa, yang sudah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan sampai di Gunung Sinai. Musa bilang sama tua-tua Israel. Dia panggil nih semua teman-teman, para tua-tua Israel. Kalian semua tua-tua Israel, kalian harus dengarkan perintahku karena aku mau menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang besar ini. Nah teman-teman, para tua-tua Israel ini pun penasaran juga, aduh Tuhan mau bilang apa ini? Tuhan mau bilang apa ini sama kami? Tapi karena kekudusan Tuhan tadi, tidak semua orang bisa menjumpai Tuhan dan tidak semua orang bisa bertatap muka langsung dengan Tuhan. Nah teman-teman, Tuhan perintahkan sama Musa, kasih pembatas supaya mereka nggak bisa mengintip-intip, bahkan nggak bisa melihat apa nanti yang akan kita bicarakan. Tuhan malah suruh hanya Musa saja yang naik ke atas Gunung Sinai bersama dengan Harun. Nah di bawah mereka tuh udah pada ketakutan karena teman-teman Tuhan menyatakan dirinya itu lewat awan yang gelap. Bahkan ada petir yang kata Alkitab mereka petirnya itu saling sahut menyahut. Ada awan yang gelap. Jadi mereka pun ketakutan teman-teman. Nah di atas Gunung Sinai itulah Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel melalui Musa. Nah teman-teman, ini yang dikenal dengan 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan ini ditulis juga dalam dua loh batu yang langsung ditulis oleh Tuhan dan dibacakan langsung juga oleh Musa kepada orang-orang Israel. Nah teman-teman, ada yang membagikannya dari hukum 1 sampai hukum 4 itu hukum kepada Tuhan. Dari manusia kepada Tuhan. Terus hukum yang kelima sampai yang ke-10 itu hukum dari manusia ke sesama manusia. Tapi orang-orang Yahudi menganggapnya bahwa dari hukum pertama sampai hukum kelima itu orientasinya kepada Tuhan Allah. Dari hukum yang ke-6 sampai hukum yang ke-10 itu berpusat sama antara manusia dengan sesama manusia. Nah kali ini teman-teman kita belajar dari firman Tuhan tentang hukum yang ke-5. Yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Gimana sih itu K'Febe menghormati orang tua? Nah teman-teman, menghormati orang tua kalau kita lihat tadi ayat hafalan kita ada kata hormatilah. Ayo yang udah K'Febe kasih warna merah dibaca ya kuat-kuat. Hormatilah. Wah lagi yang kuat lagi. Hormatilah. Nah teman-teman, hormatilah di sini artinya tunduk, artinya juga menghargai, artinya juga taat, artinya juga sopan, santun, dan memberikan yang terbaik. Kepada siapa? Kepada ayahmu dan kepada ibumu. Nah K'Febe punya banyak teman, banyak caranya mereka bagaimana menghormati orang tua. Apakah sama dengan hormat yang bendera K'Febe? Oh tidak teman-teman. Ada yang dengan cara salim ya, ada yang dengan cara salim, terus ada juga cium tangan, terus ada juga dengan cara peluk mamanya, cium mamanya, ada juga dengan cara memberi makan, terus di beberapa daerah ada juga dengan cara sungkeman, cium hidung, banyak cara yang dilakukan untuk menyatakan kalau kita hormat sama orang tua kita. Kemudian teman-teman ada lagi nih kata yang Kak Febri kasih warna merah. Lanjut umurmu. Artinya teman-teman, Tuhan akan memberikan kita umur yang panjang ketika kita menghormati ayah dan ibu kita. Umur yang panjang artinya apa Kak Febri? Artinya dia hidup sampai opa oma, dia hidup sampai kakek nenek. Siapa di sini yang mau hidupnya panjang? Umurnya panjang. Wah Kak Febri mau umurnya sampai 1000 tahun. Sampai 100 tahun. Supaya kita bisa terus merasakan kasih Tuhan. Alkitab bilang, umur kamu itu cuma sampai 70, kalau kamu kuat 80. Tapi umur panjang kita pun juga ditentukan sebagaimana kita hormat sama papa mama kita. Ini janji Tuhan loh teman-teman. Nah kemudian ada lagi nih kalimat berikutnya. Di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah teman-teman pada saat Musa memberikan perintah ini, ada janji Tuhan tentang satu tanah, tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Nah pada saat itu Musa memberikan perintah ini dengan harapan bahwa selama kamu di tanah Kanaan, selama kamu di tanah perjanjian, kamu akan diberkati Tuhan kalau kamu menghormati ayahmu dan ibumu. Nah kalau kita tarik nih ke kehidupan kita yang sekarang, artinya di mana saja teman-teman berada, apa saja yang teman-teman kerjakan dalam sekolah, dalam pendidikan, studi teman-teman, cita-cita teman-teman itu pun dijamin sama Tuhan kalau teman-teman menghormati orang tua teman-teman. Ada yang punya cita-cita jadi polisi, ada yang punya cita-cita jadi tentara, ada yang punya cita-cita jadi koki, ada yang punya cita-cita jadi dokter, penyanyi, dan masih banyak lagi. Cita-cita teman-teman dijamin sama Tuhan kalau teman-teman menghormati orang tua teman-teman. Gimana Kak Febri kalau aku nggak menghormati orang tua? Tidak menghormati orang tua sama dengan teman-teman gagal menjalankan perintah Tuhan yang kelima. Gagal menjalankan hukum Taurat Tuhan yang kelima. Kalau gagal menjalankan hukum Taurat Tuhan yang kelima, salah satu dari 10 hukum Taurat itu, artinya teman-teman sudah berdosa. Kalau sudah berdosa artinya maut. Alkitab bilang orang yang sudah hidup dalam dosa bahkan upah dosa adalah maut. Maut artinya neraka. Ada yang masuk neraka di sini? Kak Febri sih nggak mau masuk neraka teman-teman. Kita semua maunya masuk ke sorga. Nah teman-teman kalau kita baca lagi ayat firman Tuhan tadi. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bulan Februari itu dikenal dengan bulan kasih sayang. Hari kasih sayang. Happy Valentine Day tanggal 14 Februari kemarin. Mungkin ada yang udah kasih coklat ke papa mamanya. Ada yang udah kasih bunga ke papa mamanya. Ada yang udah mulai pijit-pijit papa mamanya kemarin. Tandanya aku mengasihi papa. Ada yang udah rajin cuci piring. Rajin sapu rumah. Tanda dia mengasihi papa mamanya. Tapi teman-teman, apakah mengasihi papa mama cuma bulan Februari aja? Apakah menghormati papa mama cuma hanya hari Valentine saja? Apakah rajin cuci piring, sapu rumah, dan hidup baik di rumah dan di mana saja itu cuma hari Valentine saja? Tidak teman-teman ya. Firman Tuhan hari ini mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, itu juga berbicara setiap saat. Teman-teman harus selalu menghormati papa, menghormati mama. Banyak ya panggilannya. Ada yang panggil ayah, panggil ibu, panggil bunda, panggil ayah, papi, mami, dedi, mami. Siapapun panggilannya. Yang penting dihormati. Gimana cara menghormatinya? Seperti tadi Kak Febri bilangnya, taat, dengar-dengaran, nggak memberontak, nggak suka bohong sama papa mama. Terus kalau misalnya papa mama suruh, langsung cepat kerjakannya, nggak bohong-bohong, nggak tunda-tunda waktu lagi, nggak melawan sama papa mama lagi, nggak berantem lagi sama adik-adiknya. Itu buat papa mama kita senang. Oke? Nah oke teman-teman, di bulan kasih sayang ini, di bulan yang katanya penuh dengan kasih sayang, setiap hari adalah hari kasih sayang teman-teman. Berarti setiap hari, setiap saat, setiap waktu, teman-teman harus selalu mengasihi papa mama. Mengasihi papa mama dengan cara menghormati papa mama. Taat sama apa kata papa mama, dengar-dengaran, tidak suka berbohong, rajin di rumah, cuci piring, sapu rumah, dan sebagainya. Itu udah buat papa mama senang dan itu juga tanda kalau kita menghormati papa mama kita. Ada hadiahnya kalau kita taat sama papa mama, yaitu lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita. Artinya, apa saja yang kita kerjakan, apa saja cita-cita kita, semuanya dibuat Tuhan berhasil. Oke teman-teman, demikian firman Tuhan kali ini. Teman-teman bisa dipelajari lagi firman Tuhannya, tanya lagi papa mama, ataupun kalau nggak mengerti, bisa tanya sama kakak-kakak di Galeri Bible Kids. Oke, kita berdoa, firman Tuhannya sudah selesai, angkat tangannya, digoyang-goyang, disatukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami senang sekali. Hari ini kami diingatkan lagi supaya kami terus-menerus mengasihi papa mama, menghormati papa mama. Karena Tuhan senang dengan anak yang taat dan hormat sama papa mama. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kami bisa menjalankannya, bahkan kami bisa menghidupinya. Dan firman Tuhan ini pun terus mengingatkan kami betapa Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang mengasihi dan menghormati orang tua. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Galeri Bible Kids berikutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat sore. Pada sore hari ini, K'Fide mau ngajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah adik-adik, K'Fide punya gerakannya loh. Yuk adik-adik sama-sama ikuti K'Fide ya. Kita pakai gerakan. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi ya adik-adik, kita coba bersama-sama pelan-pelan. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk selalu taat, untuk selalu menghormati dan selalu mengasihi orang tua kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang dilanda COVID-19. Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus berkati, biarlah bangsa kami dapat dipulihkan dan Tuhan Yesus memberkati semua pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Bapa sertai, Tuhan Yesus selalu memberkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus berkati juga untuk pendidikan kami. Biar Bapa yang selalu sertai, selalu menyertai kami dalam pendidikan kami. Dan Tuhan Yesus yang selalu mengajari kami apa yang baik dan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang K'Febe dengan kakak-kakak yang lainnya mengajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian anak sekolah minggu dengar dengaran. Sekali lagi adik-adik. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Masih memuji Tuhan, katakan anak sekolah minggu dengar-dengaran. adik-adik di rumah, nggak terasa sekarang kita ada di penghujung ibadah kita sore hari ini. Dan sekarang kita akan berdoa sebelum kita menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menolong kami dalam ibadah kami di sore hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami. Kami menyerahkan juga kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, jangan lupa untuk terus ikut ibadah di Galeri Bible Kids setiap hari Minggu jam 4 sore. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya, ku kasih.